Yen eng tawang ono lintang cahyo jangkrik kok wis lecet ya. Aku ngantane. Jangkrik matane lho. Hei, apa le? Wis sampeyan gedene ra ndelok ra delok mobil anyar kok matane. Ora ndelok male, mobile bari to. Anyar ra delok kok. Entoknya kan lagi berarti. Ojo, leket lecet. Enggak usah dicekel. Iya iya. Urung wayahe belajar dhisik ngurus SIM baru tuku mobil. Oh iya iya. Terus sampeyan ndi le? Dik, Cuk. Mudik. Iya. Oh iya iya. Kan dilarang pemerintah, enggak ada mudik iki le. Arek sapa mobil aku tuku dhewe. Jangan mudik ndak minta sangu kamu kok kamu yang larang. Apa hubungannya sama pemerintah? Imbauannya pemerintah. Alah kok dengarkan pemerintah enggak mudik-mudik. Loh. Buktikan di perantauan sudah sukses, Bro. Oh, ngono. Iya 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 iya. Ya. Lah iki kapan rencana berangkat e? Sesok. Sesok. Oh iya iya. Ada, ada. Mau kemana tuh padahal masa puasa-puasa nggak puasa, golek tilangan. Terus ngomong kok. Ada apa ini? Loh, ini loh, ada jelas ya rupak lek ini. Kenapa, kenapa? Harus dilarang oleh pemerintah. Iya, lek. Kain untuk mudik, tetap ngatetan mudik. Jadi aku ngelarang-larang. Jadi itu ngek tosia. Sok tahu Dan, kerjanya dalil lah Dan. Solar tahu dalil kerjaan. Jadi kesehariannya, bahwasannya untuk negara ini pemerintah sudah melarang warga negara Indonesia khususnya warga negara Samarinda untuk sementara tidak mudik dulu. Sudah dijelasin. Hidupnya sampean tuh loh kebanyakan di jalan, makanya nggak pernah lihat TV. Kemarin nggak lihat. Iya kemarin lo nggak lihat kan Pak Jokowi ngatakan bahwasannya boleh pulang kampung. Iya bebas lo itu loh. Makanya Dan kurang-kurangi di jalanan, ireng lo nanti malahan sampean. Jadi gini sudah diimbau udah lama ya. Boleh. Sudah secara garis besar warga masyarakat untuk sementara jangan untuk mudik dulu, jangan pulang kampung dulu, tetap di rumah dulu. Penjelasannya padha. Itu kalau ke kampungnya enggak perlu lurah. Lurah kancaku tak teleponnya dulu. Tak teleponnya dulu. Kalau nanti lurahku melarang aku pulang, aku enggak pulang, rasa kuatir Dan. Wes ana cepet pergi, salah tilang kamu kabur kabeh nanti Dan. Wes, Bune? Eh, Bune! Apa tuh, Pak? Cerai-cerai, dandan dorong maris, cerai-cerai, ket mau, Rek? Surat tanah bejo deh ini, Nendi. Walah, nampak ngono, Rek. Karo aku! Tak telpon, tak buktikan. Lurahnya ini teman sekolah, teman nongkrong waktu zaman di kampung. Jangan lek kodo, wis toh. Teleponan. Sebentar, lurahku! Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Piye kabare? Apik, Rek. Oh, alhamdulillah. Aku cuma mau ngomong. Kamu tak oleh-oleh apa? Wes, ora usah repot-repot, ora usah mulih, Lur. Ora usah mulih. Kok enggak usah balik gimana toh? Gara-gara awak mulih, nanti wong sak kampung ora iso lebaran. Balah. Aku gak nyusahkan, gak usah khawatir. Aku berangkat pakai sanggup-sanggupku sendiri. Kalau perlu malah nanti orang kampung tak bagi hadiah habis kampung. Sukses di perantauan, Lur. Ora usah mulai. Lah gimana tuh, Rah? Mulai-mulai ya, kirim no. Awakmu wis rasa mulai. Jadi gak boleh aku nih pulang. Masa? Yaudah, yaudah, wes. Mulai-mulai ya, kirim no. Gak jadi oleh-olehnya kalau aku gak boleh pulang kampung. Ora sido tak krem oleh-oleh. Oh, jancuk iki. Piye? Ta oleh. Iya to. Demen padha. Ora entuk dene dilarange. Ses nang budalah. Sumpek to lho. Demone deling ki kok ora percaya. Penyakit yang susah ya kok awakmu iki. Diingetke ora iso ya ngengkel penyakit wong susah. Wis mlaku sik. Halo, oh, iya. Pak RW, kenapa ngomong anu,
apa lagi cuci mobil pak, DP-nya bisa dibalikkan lagi nggak pak? Yang DP mobil kemarin. Iya. Anu ya pak, saya nggak boleh mudik, nggak jadi mudik. Nanti mobilnya saya kembalikan lagi, terus DP saya bisa kembali tuh pak. Hah? Nggak bisa pak? Mobil utang, utangan digawe pamer nang Jawa iki karepmu piye? Awakmu bondo utangan wis dipamer iki gomblen nang Jawa. Yo wis tak tinggal mlaku.